Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Alaska 84. Kali ini saya kedatangan pelengkap untuk ngevlog saya ya. Yaitu adapternya mic plus USB-C ya. Oke, yuk kita bongkar. Ini dikirim dari luar negeri. Kalau beli di Indonesia harganya tinggi banget alias mahal. Yuk, saya beli di Shopee ini ya. Kita bongkar paketannya. Tong. Kecil barangnya ini. Nah. Ya. Ini untuk Osmo Action ya. Adapter buat mic. Yuk kita buka kotaknya. Oke. Kosong ya. Kemasannya. Oke. Ya, seperti biasa. Bahasanya Cina. Emang ini buatan dari Cina ya. Ini perintilan-perintilan aksesorisnya DJI Osmo, tapi brandnya yang bukan yang DJI Osmo adapternya ya. Kalau yang DJI Osmo mahal banget. Yuk, manual book ya, ada manual booknya, saya taruh sini dulu. Ada pelindungnya nih ya. Oke, kita lepas dulu. Kosong ya. Kosong. Kecil banget ini adapternya ya. Kalau punya DJI Osmo mahal ini. Ini brand lain ini. Cuman sama aja sih fungsinya. Untuk kualitas kurang tahu juga ya. Ntar aja coba dicoba waktu ngevlog nanti. Kualitasnya seperti apa. Oke, ini fungsinya. Ntar saya ambil Osmo Action saya ya. Oke, ini. Ini harus ngelepas ini dulu ini. Oke, tunggu sebentar. Ngelepas ini dulu ya. Oke. Ini. Oke, dilepas ya. Kalau nggak dilepas nggak bisa ini. Penutupnya ini ya. Ini ke sini ya. Arahnya sini ya. Oke, nah, ini gini aja. Ini untuk ngecasnya nanti. Ntar saya ambil baterai dulu ya, baterainya. Baterainya. Oke. Kita pasang baterai dulu. Kita pasang baterainya dulu ya. Lepas dulu, kita masukkan sini dulu. Tutup. Ini ya, ini. Pas ya. Wes, mantap. Ini ya, jadi kalau hujan-hujan sih nggak masalah ini.
kita pasang ini ya. Bisa saya pakai ini tongsisnya ini. Plus power bank ini 6800 mAh ini. Punyanya Ulansia ya. Oke. Kita tes dulu apakah ngecas. Bentar, saya ambil kabelnya dulu. Kabelnya. Nah, ini kebetulan ini saya taruh dulu ya. Ini kebetulan saya punya kabelnya drone saya ya. Jadi enak. Untuk modelnya ini bentar. Kalau bawaannya tongsisnya itu lurus modelnya ini. Ini kan nekuk gini ya. Yang bawaannya itu lurus. Coba. Dah, enak kan? Jadi enggak berapa ganggu sih. Coba kita coba tes. Apakah ngecas? Ya, indikatornya nyala ya. Jadi berfungsi ini ya, adapternya. Ini nyala, merah, otomatis dia ngecas. Ini juga nanti kalau ada mic, bisa dipasang mic di sini. Buat lebih jelas suara kalau waktu lagi ngevlog ya. Ya, mantap. Oke. Ini bahannya ini solid nih plastiknya ya. Terus lapisan dalamnya karet. Colokannya yang dalam tadi itu karet ya. Ntar saya lepas dulu ya. Saya lepas dulu. Ini saya singkirin dulu. Ini saya copot. Oke. Ini ya. Bagian ininya tuh karet. Ya, ini USB-C ya. Ini juga USB-C. Ini colokan buat mic portable nanti ya. Oke. Oke, mungkin itu aja review singkat adapter buat DJ Osmo Action saya. Ini nggak ada mereknya sih. Ada sih bawaannya DJ, cuman mahal. Ini saya beli berapa nih? Diskon, kebetulan diskon. Kena harga 200 sekian lah dikirim dari Cina. Agak lama sih nunggunya kalau dikirim dari luar negeri. Oke, mungkin itu aja review singkat adapter mic dan USB-C-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.